Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tiba di Bali pada Minggu 13 November malam. Kedatangan Lavrov ini untuk menghadiri KTT G20 yang akan digelar pada 15 hingga 16 November besok. Ia sebelumnya ditunjuk Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggantikannya karena perhalangan hadir. Pesawat yang ditumpangi Lavrov mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Begitu turun dari pesawat, Lavrov disambut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sama seperti tamu negara lainnya, ia juga disambut dengan tarian tradisional khas Bali. Dalam kesempatan itu, Sergei Lavrov terlihat didampingi sejumlah delegasi Rusia lainnya. Ia kemudian berjalan di sepanjang karpet merah dan naik mobil meninggalkan bandara. Sebelumnya, Kremlin mengutus Lavrov untuk hadir di Bali dalam KTT G20. Ia merupakan delegasi Rusia yang hadir menggantikan Presiden Vladimir Putin. Presiden Putin sendiri tidak dapat hadir dalam event internasional ini karena alasan keamanan. Kabar ketidakhadiran Putin ini baru disampaikan beberapa hari yang lalu menjelang gelaran KTT G20.